selamat pagi. Hari ni hari ke-8, kita nak pergi pasar lagi sekali. Kita pergi buang sampah dulu. Okey, sampah tak bertimbun, alhamdulillah. Hari tu penuh. So kedai buka. Kedai sudah buka. Ayam 2 ekor. Potong tapi asing kan? Timah saya kasih korang mana ya? Ah, ya. 40 setengah, 40 je? 40. Macam mana beli? Bayam. Sini kejap. Tah kurma satu. RM1. RM5. Ayuh pulang. So kena mandi. Okey. Hari ni kita dekat tempat teduh ni lagi. Kerana apa duduk kat tempat teduh ni? Tenang sikit. Tenang sikit, ngangin kan. Duduk dalam rumah terperuk. Kalau ikutkan, ini baru nak masuk minggu kedua. Kita punya perintah kawalan pergerakan ni. Lepas tu tadi pukul 1, announcement extend lagi 14 hari sampai April 14. Kalau lah ada burung boleh datang sini sembang dengan aku, best juga. Daun. Daun. Hai Daun. Apa khabar Daun? Hai. Hai. Kita ada Cetak. Hai Cetak. Hai Cetak. Cetak matanya buta, telinganya pun tak berapa dengar. Dia berpandukan hidung dan sentuhan saja, nampak. Dia nak belai kita pun, dia nak belai pula. Dia nak sondol-sondol kat kita pun, dia tak apa reti. Oh, sedapnya garu. So, pagi tadi kita pergi pasar. Sekarang kita nak pergi beli susu. Weh, motor ni berapa hari tak start ni. Sial motor ni, berapa hari tak start. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak panas. Panas. So sekarang kita nak pergi beli susu dekat Tunas Manja. Tunas, oh lalu sini lah teluh. Oi, berbinau mata gila. So kalau kita tengok kat depan ni, sangat lengang ya. Kebanyakan kedai pun tutup. Oh, Allahu Akbar. DIY. DIY. Ah. Ha. Tutup DIY. Ah, dulu ah. Ah. So, kita cari susu. Biskut tiger. Kutunggu. Bukan maksudku mendiam, tiada niat menyimpan dendam. Tak akan putus.
hubungan kita. So kita bayar. Masuk ya. Okey. Tiga barang kononnya. Orang tangan kena buka lo. Hoi. Tu dua. Hilaskan. So kita dah pergi kedai. Nak manja dah pergi. Pasar pun dah pergi. So sampai sini sajalah. Assalamualaikum.
bukannya lulus.